Selamat siang dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam sesi Bimes Press Conference Siamada PSM Jogja melawan Persela Lamongan. Saat ini telah hadir bersama kita perwakilan dari tim Persela Lamongan, ada Coach Fahmi Husaini selaku pelatih kepala dan ada Harif Fatman Setia selaku pemain dari Persela. Jadi langsung saja Coach, bagaimana persiapan Persela dalam laga melawan PSM Jogja? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang, selamat siang kita semua. Pertama, sebelumnya kita semua bisa hadir di kelas kali ini. Kami dari Persela menyatakan bahwa pertandingan melawan Persiam ini adalah salah satu rangkaian pertandingan di kedua dengan pertandingan yang ke-6 bagi kami. Tentu pertandingan melawan Persib ini sama tentunya dengan pertandingan yang telah sebelumnya. Apalagi saat ini di beberapa pertandingan awal sudah terlalu banyak kehilangan poin. Tentu kami ingin mencari poin di pertandingan melawan PSM besok. Kami melihat PSM juga saat ini berada dalam kondisi pertandingan yang ini juga setelah mereka kemarin bisa banyak kemenangan tentu kemenangan yang kita ini bisa menjadi motivasi PSM untuk meraih poin syukuran juga. Ada saja kami perlu sampaikan bahwa kami juga punya keinginan yang sama untuk meraih kemenangan ini. Kami sudah mempersiapkan semua aspek, seluruh pemain dalam kondisi yang sangat siap untuk pertandingan besok melawan PSM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Thank you.
Dan sudah cukup, kita akhiri sesi Q&A Press Conference pada